Sekarang saya akan membuat dessert. Salah satu bahannya adalah kue lumpur. Ini proses untuk membuat kue lumpur. Bahannya pertama telur, nah, berikutnya kita masukkan gula, kita kocok gula sampai gula larut dalam telur. Nah, ini labu kuning setelah dikukus, matang, dilumatkan, campur di dalam telur dan gula. Nah, kita aduk sampai rata. Nah, berikutnya adalah tepung terigu kita masukkan. Nah, ini kita aduk pelan-pelan agar semua terigu larut dalam telur secara rata. Nah, sekarang kita pelan-pelan aduk-aduk, masukkan susu. Nah, sekarang ini yang paling penting, kita menggunakan bahan yang bagus. Minyak yang kita pakai untuk memanggang kue lumpur ini adalah butter. Jadi aromanya lebih bagus, untuk apa itu, hasilnya akan lebih nikmat. Baru kita masukkan adonan power cheese. Nah, ini khas piring dari Zen. Saya memilih yang oval. Kebetulan alurnya ini bagus, tidak polos, dan cocok formasi dessert yang saya akan kreasikan, perpaduan antara kue dan buah-buahan. Presentasi ini lebih sempurna dengan Zen Porcelain.